nanti berupaya untuk mendakwahkan Islam, mencari lokasi karena Mekah tidak lagi kondusif, tidak bisa menerima Islam, akan naik ke Thaif bersama dengan putra angkatnya Zaid bin Haritha, hanya berjalan kaki. Boleh dicoba, kalau mau belajar sejarah tolong dicoba Pak, jalan kaki 70 kilo. Yang kita bayangkan begitu sampai tempat kan minum air es yang dingin ya kan, istirahat, tiduran, selonjoran, itu kita bayangannya. Nabi sampai di Thaif dilempari batu Pak. Di masa sedih itulah turun surat Yusuf. Surat ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di tahun kesedihan. Allah memberikan kepada nabinya di masa-masa sulit surat ini. Berarti ini surat memberikan jawaban terhadap kesulitan yang sedang menimpa rasulnya, sekaligus kalau orang sedih berarti dihibur. Bahkan Nabi Muhammad pun perlu hiburan. Dan ternyata tuh lihat, hiburan paling efektif itu ternyata sejarah Pak. 111 ayat isinya sejarah satu orang Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Menghibur nabinya. Tentu di dalamnya banyak sekali pelajarannya nanti jadi hikmahnya.